Tuhan dok royak orang yang orang yang lalai saat ini, Allah. Nah, orang yang lalai ni tak ada muka lain dok. Tuhan dok royak dalam surah Al-Hakumuttakasur. Al-Hakumuttakasur. Melalaikan kamu itu kerana duk hipung ke kayu eh. Tuhan kata orang duk bergaduh nak kayu. Orang duk bergaduh nak kayu, ya tak ada nak buat amal ibadat. Tu Al-Hakumuttakasur. Kita duk baca semua Al-Ha tu. Tuhan duk royak kata melalaikan kamu tu At-Takasur. Apa At-Takasur? Duk hipung harta ke kayu eh. Tak ada nak buat amal ibadat. Orang ni tak ada semua, tak ada. Bila Tuhan kata orang ni nak khabar, hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Orang ni sehingga dia ziarahi lubai kubur. Ha ni nyata sekali. Orang ni Tuhan kata sehingga kamu ziarahi lubai kubur. Baru mu tahu kata mu saat ni tu, Allah tak ada buat amal ibadat dah lah. Tak ada buat amal ibadat. Gena tu, apa panggil mati dah. Demo gi sumak dah di dalam, di dalam lubai kubur, lubai kubur. Ni hak Tuhan dak royak le Quran ni. Pak kita suluhlah hak sungguh gitu ke dak? Orang tak padu dah. Orang dak tahu kerja ya hari-hari. Tak ada celah langsung nak wi hak agama. Ha tu. Neh, pukul 3 bangun dah. Hak nyata sekali kita tengok bila bulan puasa. Bulan puasa nyata. Kerana bulan puasa ni ikut jual, ya laku belaka. Wi masak ya. Sedap tak sedap kita tanya. Neh, tanah ko tak boleh makan tu buat tanah ko jual pun makan juga. Ngaya tak lakunya bulan puasa. Neh, tanah ko celuk tepung. Ha, tanah ko celuk telur. Ha, buat wah tanjung. Tak ada, buat kuah manis. Makan ngaya tu. Tak itu. Ah tu nak ayat kata apa tu? Nak ayat kata kita ni Allah tomok. Ada setengah orang ni hak basi pun jual. Takut rugi. Ha, jabi tu nak pecah dah. Ha, basi tak ada. Ha ni nak ayat ni. Nak ayat atau nyata. Lepas tu hak beris sekali gawa nama boleh puasa. Berjual hingga siapa tak ada semaya terawih. Allahu Akbar. Sedekah bulan puasa ni Tuhan anugerah kita umat Nabi Muhammad untuk beribadat kepada dia. Ani ingat ni. Neh, Mekah semua ni lah. Ni bulan puasa tak banyak bulan dah kita ni. Nak ok tengah hari dah. Ha, nak jual pula nak jakal ni bulan puasa. Ingat molek with that raweh wi, hok boleh semaya itulah. Ha, mocik-mocik mung wi. Jangan mung nega Allah. Ha. Orang duk bedah ngorik ni baru duk katuk payung. Pas piye mano nak pergi terawih. Klik masuk ke rumah pinung. Maya iso pukul 1. Tidak kan maya iso pukul 3. Ha tu. Bangun ledah tu kak. Pukul 3 tu kak bangun lalu dah. Lepas tu mari duk jual duk royak ke sayang dia. Allah kita ni bangun pukul 3 semalam lagi ni. Saya kata kena, aluh, dia mahu sedap sungguh lah. Boleh puasa buat amat ibadat dia. Pukul 3 bangun dah. Dah bangun kukunya. Tidak? Bangun kukunya nak gula, nak jual. Bukan bangun tahajud. Haa, ni nak ayat tak orang kita ni. Nyata ni. Dia royak ni sepak orang Melayu. Bukan bodoh kare-kare. Kau sungguh, sangkum kita. Sebab tu, learning kita royak mula-mula ni puasa tak masuk lagi. Semoga benda ni kita beringat molek. Ha ni melalaikan kita. Bulan puasa ni bulan yang digandakan pahala. Tuhan we kita ni umat Nabi Muhammad tak ada dah. Semelio-melio bulan Ramadan. Semelio-melio bulan Ramadan tak ada dah. Untuk bertobat dengan Tuhan. Semaya terawih lagi Allah. Semaya tahajud lagi. Berdoa tengah malam lagi teriaklah. Bulan Ramadan. Ayat tu. Berjuruh belakang. Tapi dah. Okay. Okay cari duit. Dia cuai ukat. Tidak. Dia cuai ukat. Ambil peluang ni. Kerana laku bulan Ramadan. Dia berjuah hingga sampai tak ada. Semaya terawih. Ha ni ayat. Haa, ni hak nyata sekali. Ingat molek ni, tutup raih semua. Kita nak jadi molek. Gano hamba kata gitu. Kerana kita tak siwi jadi kata harta kita ni goda kita.
makan kepala kita di akhirat esok. Karena Tuhan tanya, summalatus alunna yauma izin anin naim. Kama dia Tuhan kata, aku akan tanya semua nikmat-nikmat hak aku bui semua di dunia ni. Dia bui sekok apa? Sekok dua kok pun Tuhan tanya, Tuhan tanya. Mau belanja aku mana, mau buat apa nama? Duit pitih kekayaan yang aku bui kepada mung tu. Dia tanya belako, tanya belako, ingat molek. Ha, tak ingat molek buat kita ni. Ambo supalah. Supa demo belako. Bukan ambo nak royak demo saja dak. Benda ni ni belako seluruh. Ha, hak tak mari malam ni, hak tak ada mana supa yo. Ha ni keadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena beringat molek. Neh. Ha tu. Lebih-lebih lagi yang mana Nabi dak cerita. Yang Nabi dak royak kata harta kekayaan kita ni jadi satu fitnah. Nabi kata innalikulli ummatin fitnatun. Hadis Nabi. Innalikulli ummatin fitnatun. Sesungguhnya tiap-tiap umat tu ada fitnah. Ada bala. Ada cubaan. Ha tu Nabi kata. Lepas tu Nabi kata kena wa fitnatu ummati. Fitnah umatku ni almal harta. Ha Nabi kata fitnah umatku ni iaitu harta. Ha sebab tu harta ni ingat molek weh. Neh, ingat molek harta ni. Harta ni Nabi royak fitnah. Umatku ni hok fitnahnya harta. Pak kita tengoklah sungguh tak sungguh hok Nabi dak royak tu kata harta tu bertengok molek. Tercik molek. Hari ni orang dak bedil orang buku gapo. Hari ni orang kata orang buku gapo. Hari ni orang balah adik-beradik buku gapo hari ni. Ha tu nak royak kata. Dia tu kata dia tu tak bayar hotel dia. Dia nung bedil dia nung kerana dia nung upah. Buku duit belaka nak duit belaka. Siapa ambil upah bedil orang, kata orang. Susu gapo nama? Allah ambil anak kerak khenak orang. Gi di wak Shanghai tu. 30 ribu nak buat wih mampu selalu. Haa, cuba tengok. Haa, ni nak ayat. Ni kenyataan di hari ni nak ayat. Buku tu lah. Buku harta ni, orang balas sungguh. Balas sungguh. Ada setengah keluarga ni, Allah, apa panggil tegak dalam crop crew. Ni, apa panggil balas lah. Adik-beradik tak tegur. Haa, bocik mati, mek matilah. Ni, bagi sako ni sama tak jauh. Sama tak jauh nak situ belako. Padahal boleh bertambung dah ko lain, tapi tak jauh hok tu juga weh siapa? Pasal cari tanai. Pasal tanai beguwer di sano. Oh ya tu. Adik beradik. Lah tubik sejalan yo mik tulok yo. Teko halus-halus dulu aiskrim seputung pakak dulu lulung. Tu no ya tu. Ha duk lulung aiskrim tu ya. Tapi bo jadi tak kena, tak kena balah, tak tegur sampai mati. Buku harta no ayat kata. Ning no ayat kata adik beradik. Ha ning no ayat kata harta ni bahaya sekali kalau orang tak reti. Kalau tak reti tak makan agama siap dah. Ha ning no ayat kata buku harta. Karena hari ni deh, ibu-ibu semua deh, mereka semua ni duk jual kita nak cari harta. Tapi kita naknya harta yang halal. Harta yang suci, murni. Noyak kata. Tak say kita terlibat dengan harta-harta tak molek. Maka harta yang kita cari di hari ini. Baik kita berjual. Nah, noyak kata, kita kena peksak berlaku. Lebih-lebih lagi, jangan siapa tinggal semaya. Jangan siapa tinggal semaya mencari harta. Noyak kata, tak ada keberkatan dalam hidup. Tak ada keberkatan dalam hidup. Sebab tu dalam surah apa ni? Dalam surah Taha ayat 132. Tuhan deroyak di dalam Quran. Tuhan kata kena. Tuhan kata wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Tuhan kata dalam Quran tu. Surah Taha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Hei tok laki, hei orang jatah. Wa'mur ahlaka. Suruhlah ahli keluarga mungsan itu. Bisolati dengan semaya. Tengok balik. Ayat ni dia royak gapo nama kita. Ha, ayat ni dia royak gapo kita.
Hei, orang jatuh, hei tu lelaki, mu suruhlah anak bini mu tu semaya. Tuhan tekeh kita sebagai tu lelaki, suruh kita suruh, bangkap anak bini kita semaya belakang. Tu. Tuhan kata pula, wastabir alaiha, dan hendak sobalah di atas semaya. Tuhan suruh sobar pula. Tidak suruh sobar. Apa sobar? Oh, tebeng, hatu sobar. Nah, ha, Tuhan suruh tebeng, suruh ok. Geno Tuhan suruh ok, suruh sobar. Buku semaya suruh ok. Kerana semaya, Tuhan tahu tak ada siapa dia berehi. Ha, semaya ni tak ada orang berehi dengan semaya. Tebeng belakang. Amba dulu, kecil-kecil dulu kena tebeng juga. Orang tua nak godek, orang tua mata merah, celak sinar tu baru semaya nak ayak tu. Orang tua jerkah, barulah semaya. Nak lekat semaya sore-sore ni nak ayak tu, bukan mudah. Bukan mudah. Lebih-lebih lagi hari ni, hari ni, hari ni, hari ni, hari ni ni. Haa, hari ni nak ayak payahlah nak wik anak semaya. Ada setengah ibu nak ayak tu teriak, kecik hak nak. Haa, mari ku Muhammad minta lah apa doa katik. Tolong doa katik anak mba ni. Tak ada nak gapo ni. Nak wujud semaya je babo. Hari ni, tak ada padu langsung babo ni. Anak mba ni. Kena peling. Peling nak ayat tu. Tak ada semaya. Siapa pok takut ke anak? Tukar abad pada cacung. Jadi jadi pok jadi anak, anak jadi pok. Bekan anak. Haa, siapa tidur tak jenera takut anak semelah. Takut anak semelih noyak tu. Hani noyak. Hani tu hendak royak dalam Quran. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Hendak suruhlah ahli keluarga engkau dengan semaya. Wastabir 'alaiha dan hendak sabarlah di atas semaya. Dia suruh sabar, suruh sabar. Kita tidak tu dia suruh sabar tu. Nah. Dia suruh sobat tu tak kerti tu. Benda tu orang tak berehi. Tak berehi. Kena terbang, kena kaca. Barulah semaya. Nak ayat kata. Lepas tu Tuhan kata pula. Ayat yang berikut ni. Tuhan kata apa? La nas'aluka rizqa. Tuhan kata. La nas'aluka rizqa. Aku tak ada nak minta rezeki. Tuhan royak. Aku tak ada nak minta rezeki kamu. Hei, tuk-tuk lelaki. Mu suruhlah anak bini mu tu semaya. Aku nak suruh semaya. Aku tak ada nak minta rezeki kamu tak. Ni Tuhan prakat dalam Quran. Ha, aku tak ada nak minta ahli rezeki. Nahnu narzukuka. Bahkan akulah du'wi rezeki kamu. Ha, kita tengok nyata tak Tuhan royak. Tuhan suruh kita, suruh kita ni suruh anak bini kita tu semaya. Lepas tu sobalah semaya kalau kurang sikit pun. Kalau malah pun terbang lah. Gena Tuhan kata, aku tak ada nak minta rezeki dah. Jadi Tuhan tak ada royak perakak. Ya, aku tak ada nak minta duit dah. Nak wimu semaya je. Bahkan aku dah wih duit. Aku dah wih duit kemung hidup hari-hari tu. Dia boleh makan tu aku bui Tuhan kata. Aku tak ada nak hak mung. Aku nak minta wimu semaya je. Reti tak di ayat ni? Di ayat ni dua poin besar-besar. Dua perkara yang besar dalam ayat ni. Ayat so je. Tapi Tuhan kecek dua perkara. Satu Tuhan kecek bak semaya. Suruh semaya. Yang kedua Tuhan kecek bak rezeki. Kita reti kata semaya dengan rezeki ni ada hubungi rapat. Ada hubungi rapat. Apa hubungi rapat? Iaitu orang tak jaga semaya tak usah cari rezeki lah. Tidak, Tuhan tak buka kok orang ni rezeki. Kalau tak jaga semaya. Jadi semaya ni anak kecil untuk keberkatan cari rezeki. Hani ni ayat ni. Tapi buat kita ada jual semua malam ini. Nah, jatuh tino tak ada kira lah. Nah, meka semua tu nak ayat tu. Kalau tak jaga semaya sedar ayat lah, tak keren. Tu nak ayat belah-belah nak ayat tu. Kita orang selain ni kena raksa sekali. Semaya utama sekali kerana Tuhan royak lah kalau siap-siap dah. Ha, sebab tu kata, kalau tak maya, tak ada lama, tak ada lama. Jai pergi jual lain pula. Gidik ni pula jual pula. Akhir-akhir habis tak ada kawan nama. Kelu pun curi demo. Oh, dangar pun curi demo. Tak ada apa dah. Ha, ni nak royak tu kata Agus Maya, kita orang selain ni. Ha, sebab tu hari ni kita duduk dalam keadaan Islam.
Rabiah Islam. Nawi kuno. Karena kita tanggungjawab lagi akan datang ni. Bukan cari rezeki semata. Tak kita. Kita orang Islam ni ada paumai dia. Anak kot kita. Bukan loy-loy kita. Tak. Nah, kena tanggungjawab lagi akan datang. Tuhan tekan untuk lelaki. Tuhan tekan untuk lelaki. Supaya dia bangkap anak bining dia tu biar semaya. Wilkah. Haa, gini. Kadang-kadang setengah orang ni cuk laki dengan bini ni. Nggak Allah, semaya rajin. Hitam dahi-dahi. Boga beri. Gendau selamin tu. Allah, bini pun pakai kanan rumah lagi lah. Gebeg. Ayat tu. Rajin. Dahi ni hitam dua ni. Pun mata kucing dah. Dahi ni ayat tu. Nih. Rajin. Tapi di rumah lah anak pak beradik tak ada semaya sorang bau. Ha ni nak ayat ni. Ni kada tarak cahaya tarak. Rahmat Tuhan nak akikkan jahmat yang ada pada anak itu tarak. Gelap lebih banyak lagi daripada cerah. Pelita sebutir, pelita dua butir nak cerahkan gelap 4-5 ni gelap. Ha ni nak ayat kata tarak. Ni buku semaya nak ayat kata. Ni buku semaya. Nah, buku semaya. Sebab tu kalau tak semaya, tak ada jalan-jalan. Ha, ni dalam hidup kita nak ayat kata. Hari ni kita duk cari rezeki. Kita duk cari rezeki dalam hidup kita. Nah, semua nak mi kuam sup. Nah, orang baru bini pun nak mi kuam sup. Kuam wang dia. Nah, angin-angin dia. Ha, cita-cita dia nak ayat tu nak mi kuam sup. Ha, hatinya pun dia boleh berlaki, boleh tu laki. Dia angin-angin agak kata dia ni nak mi kuam sup. Tak ada dah dia tang krop keluar dia. Baru remtun mai. Baru nikah habis hayat 3 piko, madah habis 4 tangwak. Ha, nak ya tu deh. Tapi bo dam den ciwi lagi sekerak ya. Bunyi ngena, dia kata tu laki sepak dah. Dia nak kucak kacih habis dia tak jaga semaya, tak jaga semaya nak ya tak ada. Ya kena mula dengan agama cahaya. Baru kita ada sejuk di dalam rumah tangga kita. Ha ni agama ni loyak ni. Jangan tiru orang lain. Ha duk tinggu demo bukan kita gak siap lalu dah. Demo nung tu hadam den pasal lain. Kerti tak? Orang bukan Islam lagu lain ya wirazki. Hak tu ya suku jangan duk tiap dengan dia. Tu ha wirazki kepada orang yang bukan Islam dia jamung tah dunia. Kerti tak? Ya jamung. Ya liang juga. Kena nawi gemuk. Kerana dia nak semelih lagi ke datang. Kita ni tak. Dia perah betul-betul. Dia saya. Dia saya. Dia tak ada nak buat kena. Dia saya. Habis-habis saya kita ni. Ha, sampai kita susah. Susah yang we kita tu. Dia tersop kita. Mu nak tun wai mai. Ha, mu ni nak sobah boleh ke tak? Kerana benda banyak lagi. Dapat yang aku dah sedia kepada mu lagi ke datang. Kerana apa? Kerana mengani aku saya, aku nak boleh syurga. Kau nung dah, kau nung sabit ya wi tah dunia, wi dunia. Nah, tidak Nabi tak raya lah. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ni sebagai guk bagi orang mukmin. Guk, tempat susah. Haa, tu nak ayat tu. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ni guk bagi orang mukmin. Apa guk? Tempat susah lah guk. Cuba tengok orang legut lagu mana. Allah tidur dalam pijak. Nah, tidur tak ada kain selimut. Ha, pakai seluar tak ada baju nak ayat legut. Susah. Dimaki orang mukmin tak dunia ni susah. Susah ni pakai kita dah. Tuhan tersok kita dah. Ha tu. Dan dunia Nabi ayat dah. Wa jannatul kafir. Syurga bagi orang yang bukan Islam. Syurga bagi orang bukan orang Islam. Sini panggil sawan dia dah. Surga dah. Gena Nabi kata gitu. Karena dia yang mati esok tak ada dah sebuah dunia. Gena. Tak akan lalu kot tekak dia walau setengah air sekalipun. Hani nak ayat ni. Bila dia duduk di akhirat esok dia memi ukat lew. Kata dia nak memi kuamsu tak ada dah. Duduklah neraka. Khalidina fiha abada. Kekal buat selama-lama. Hani tu hari ayat siap dah. Tapi dunia tu hari sungguh. Tuhan wilah kriya. Tapi tengok kayu belakang, kayu belakang. Kita sesak, demo ada 4-5 buah kereta. Kita coleh tu ya. Haa, coleh yang patah indah tu.
Ah, baru ni bocor dah. Eju sal, baru saling dia pecah, tidak menggegel tu lemah mengepek. Ha saling eju. Ha nak ayat tak kita susah. Ha ni nak ayat tak kita orang selai lagu ni. Apa panggil kalau orang siang panggil duit camacat. Apa panggil? Nah, orang selai ni lagu ni tu hewat lagu ni dah. Tapi you not we round one piece. Nak we round one piece lagi ke datang ni. Sebab tu kita kena sobah, kena ok. Tengok buku semaya. Tu yang suruh sobah. Suruh sobah. Kenapa apa boleh sobah? Karena semaya tak ada siapa dia beri semaya ni kok. Kalau Tuhan royak kata, hei, tok lelaki, suruhlah anak bini mung tu makan bubur kacang. Tuhan suruh sobah tak? Tak ada dah. Wastabir alaiha, tak ada dah. Gena tu bubur kacang, karena orang beri belaka. Tidak. Tak ada gelegak tu, wak sudu dengan makut dah. Tapi kalau semaya, Tuhan kata sobah. Sobah. Kena tembang semaya, tak ada siapa dia beri. Tengok tu kecek betul dengan keadaan manusia. Ha, tu nak ayat kata. Hasil ni kita tengoknya, Allahu Akbar. Kita nak cari rezeki ni, kena cari molek. Weh, kena cari molek. Nak cari rezeki ni. Kita nak jual semua ni, jual beli semua ni. Apa panggil kena hidup dalam apa? Dalam tata cara hak Islam. We kena dengan unek-unek Islam. Kalau tak gitu, kita kena rapi copsah di akhirat esok. Ha, kita makan hari ni. Nah, orang hok cari rezeki, orang hok jual gapo hasil yang dapat duit, jangan mari daripada haram. Kalau mari daripada haram, kita makan benda haram, beli beras benda haram, beli beras dengan duit haram, beli ikan dengan duit haram, maka kita besar dengan duit haram. Bila kita mati esok, kita mati esok. Bila kita mati esok, api neraka duduk, api neraka duduk selah daging-daging dalam tubuh kita hak tumbuh daripada benda haram. Dia masuk ke dalam perut itu, duk cari ci. Gapo lemak. Lemak hak ada dalam perut kita, hak tumbuh daripada kita makan ahan hak haram. Ha ni noyak ni. Hari ni kita tak nampak lagi. Nah, duk royak kita tak nampak. Yo ko. Dolom bau bahai ngop. Ha kita lah ya. Ha teramati ya. Ha cuba teramati nak tahu ke. Ha ni noyak Nabi duk royak dalam hadis dia. Ha sebab tu besar sekali, lesamkan sekali kena dengar cari rezeki. Tuhan suruh cari rezeki. Tuhan suruh belanja rezeki hak dia bui. Jangan duk kedekuknya duk gapo. Karena harta mulah nak menyelesaikan masalah mung lagi ke datang. Ha tu besar rezeki ni. Harta kekayaan yang kita ada hari ni, kita guna kena, dialah heret kita masuk syurga lagi ke datang. Kalau guna tak kena, dia heret kaki kita terjun ke neraka. Dua tu yang nak ayat tu. Ha, dua tu ya. Karena banyak. Nah, banyak di antara hadis-hadis Nabi yang duk cerita kelebihan apa? Kelebihan harta ni. Nah, satu hadis riwayat oleh Imam Muslim. Satu hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Nabi kata kena, Nabi kata tengok dengar. Cuba tengok. Nah. Amo nak baca dua hadis. Yang Nabi duk cerita tentang masalah duit pitih kita. Tu. Nabi kata dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Duit kita yang kita belanja di jalan Allah. Di jalan Allah. Ha fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin. Dan duitmu yang mu belanja untuk nak tebuhkan hamba saya. Ha tu masa dulu ada hamba saya. Kita buat merdeka dia. Kita bayar dengan duit. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Dan duit kita yang kita sedekah kepada orang miskin-miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Dan duit yang kita belanja untuk keluarga ahli kita. Wak beli beras, wak beli aiskrim, wak beli kasut, wak beli baju, wak sekolah, wak makan. Untuk ahli kita, krop keluar kita. Nabi kata, a'zamuha ajran. Ialah sebesar-besar pahala. Ha, ingat molek. Duit hak kita buat belanja dalam perbelanjaan kita hari-hari ni. Lek pagi pergi beli nasi kerabu dah.
Anak kata tetap si sekabu nak beli puluk. Ha beli puluk. Hak kakak kata kakak tu nak makan apa nasi air. Ha beli nasi air. Hak kita duk belanja hari-hari ni. Hak kita duk belanja hari-hari ni nak royak ni. Ha hak buat sejik dah nak kecek dah. Hak kita duk belanja ni Nabi kata. Hak Nabi duk belanja, hak kita duk belanja nak hari ni. Hak kita belanja untuk ahli keluarga kita ni. Nabi kata azamuha ajra. Lebih besar di segi pahala daripada hak lain-lain lagi. Ha, cuba tengok. Kita gambar kata tak boleh pahala. Anak kita lagi sekolah, ha ambil 20 kok. Ha ambil 40, hei 50. Noya, tu pahala besar. Gi beli beras, bini gi beli beras, gi beli kicap, gi beli apa. Semua duk makan tu. Nabi kata sebesar-besar pahala. Ha, kita gambar kata tak boleh pahala. Gambar kau buat sejik ya. Dak, Nabi kata hak ni besar lagi. Duit yang kita sedekah kau pakai miskin, duit yang kita pindah fisabilillah, duit yang kita belanja untuk nak merdekakan hamba saya, semua tu besar lagi hak kita belanja untuk makan ahli keluarga kita. Han ingat molek ni. Ni. Lama dah suka tak, dah kita ni buat belanja tak ada gapo, tak ada boleh gapo kita sedialah kita tu lelaki, kena rapi cak, anak lagi sekolah we duit. Hani hani suka cari beli suka. Hani kasut rebeh beli kasut. Dak semua belanja beli tu dalam keluarga kita. Kat apa panggil cai-cai kita tu. Apa panggil besar sekali Nabi kata, azamu ajra. Hani hadis riwayat oleh Imam Muslim noya tu. Sejak tak ada dah. Hani nak tahu pada puak kita. Kenapa hari ni? Hari ni kita duk jual semua tu. Daripada awal saat ni sampai ke akhir, kedah semua saat ni tu, tak lain tak bukan nak cari belanja untuk nak guna dalam crop crew. Hari ni ya? Ha, semua tu. Nah, nak buat belanja di dalam perbelanja hidup hari ye. Laki bini nak ya tu. Nah, kalau tak ada hari ni siap lah kita. Nak buat beli beras. Ha, nak beli apa ni lauk-lauk ikan. Ha, nak beli udang, nak beli soto, nak beli pak tu pak ni. Ha, nak beli apa ni aku guna es semua di dapur-dapur nak yak kira dah. Ha tu, nak beli kain baju anak, nak beli kain baju bini. Ha, kita nak makan sendiri. Semua tu pahala besar sekali Nabi kata. Ha, pahala besar. Pasal dah karik dah. Sebab tu hari ni jangan duk capur dengan benda haram. Ha, jangan duk capur sampai benda haram. Gapo benda haram weh? Benda haram hok kena beringat sekali gapo nama? Tipu menipu di dalam jual beli. Ha, tipu menipu di dalam jual beli. Laku mana tipu menipu weh? Kalau bahasa suka dengan cupok. Neh, ni kita tak ada bahasa suka ni neh. Bahasa makan belako. Kalau jenis bahasa suka, jangan duk makan mulut cupok. Kalau bahasa timah, jangan duk makan kelu. Kelu tak makan besi. Ha, jangan duk semilek kerai tu. Ha, berapa sekelu? 40. Apa dia tes semilek kerai ya 40? Ha, ayalah lagi ke datang. Karena tu ayat, wailul lil mutaffifin. Masuk neraka we bagi orang yang jual beli. Allazina izaktaluhum awwazanuhum yukhsirun. Orang ni bila dia menimai, bila dia suka, dia makan. Tu hecedek orang jual beli, bila tipu menipu di dalam jual beli, masuk neraka wil. Hani nak ayat ni. Sebab tu pendek kata kita di hari ni, kena ada ilmu di dalam mencari rezeki. Baru tak apa. Neh baru tak apa. Kalau tak gitu hari ni Allah. Neh. Ha, kalau kita tak tahu gak banyak. Apa panggil orang cuai uka. Supaya bulan Ramadan tu lah. Neh bulan puasa tu kita tengok tu. Banyak mana orang. Hodok kena benda basi. Allah sebut kata bulan puasa laku ni gak nyong buat tak ada gamak. Boleh jabe siap dah, boleh jabe siap, stop boom. Pas pukul 4 tak habis lagi, tak nak kecek dah lah. Oh, orang lalu jalan tanya. Tak habis, bohlah tu jing. Esok buka pula. Buka pula. Mari orang lalu jalan. Tanya berapa makcik? Berapa makcik ni? Alah, lapis kuk yang makcik jual. Lah, murah makcik ni. Oh, gitulah. Kalau beli 3 makcik bisa. Haa, tu. Tidak. Orang ni pun lalu jalan lah. Mari mana tahu.
nak masuk ngorik, nak gaya nak buka puasa dah. Ambil kambar lah, pak. Bayar tiga je. Perang. Allah. Bawa bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka jabi tu. Allah, titik tak, 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 ya beramu. Lepas dia kata kena, menata kerosong tu. Boleh keros, seka. Hati nak royak banyak tempat kita ni. Gena orang okay, kita je buat banyak telajak je takut rugi. Dia jual juga basi pun. Han ingat molek, ingat molek. Bulan Ramadan nak cari, nak cari pahala. Karena bulan Ramadan tak ada dah. Orang bulan sujud sekali. Neh, bulan sujud sekali. Siapa Nabi kata inchkun minan nar? Bila orang ni puasa wa amal ibadat sampai 30 hari, inchkun minan nar, yakni Tuhan merdeka daripada api neraka. Pak cari mana, cari mana, cari mana, cari mana. Ha, itkun minan nar ni. Cari mana? Ha, boleh puasa lah. Sabik Nabi, bos 10 akhir, selalu dah. Gerak habis. Celuk air kecil. Tok, piup kawet nak dia, bining dia, Siti Aisyah, bangun. Solah, 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 bangun dah. Nabi kita 10 akhir. Kita, sikit, rokong, pengah udah. Tak bangun. Ha, dia apa? Kita dak juga. Ha, hani nak royak kata, kada air di bulan Ramadan. Hani apa panggil apa tu? Kita cuai okak telajak. Kena ingat ni hak ambar royak ni. Karena banyak sekali. Ha, banyak ni. Apa panggil? Cari duit siapa tak ada wak amal ibadat. Siapa tak ada bawa amal ibadat. Sedekah bulan Ramadan ni bulan ibadat. Dah syahrul ibadah. Bulan ibadat. Syahrul maghfirah. Bulan keampunan daripada Allah Ta'ala. Tapi kita dak cuai ukat. Kita ni cuai ukat. Apa panggil ambil peluang, ambil peluang, peluang. Peluang apa? Peluang orang lapar. Bila orang lapar, dia beli belako. Ha, gi sorat, gi sorat tu Allah. Serekeh. Ha, pak lik kanan, pak lik kiri, lapar. Ha, lapar, lapar. Tu sengah-sengah tu laki hembak gi lagi tu. Allah, memang tak ada gamak. Allah, beli air tebu lah. Allah, cabai ya. Tu lelaki pula pun, murih ke bini. Hamba anak pergi pula, beli cabai pula. Nampak kena, dah go, dah go, dah go, dah go. Bawa ke pengorik lah. Air batu segelah, air tebu sah. Tak, rokok dua putung. Oh, rokok tu je boleh nak tak dua selalu dah. Haa, nak cucuh kedua tu. Buat sebuah ijuh dua tu. Haa, nak berasa tak, tak cair. Nampak kena tengah hari tak nak besar. Tunggu Allah, semua gok dah. Kelbu. Orang lagi terawih dah. Dia duduk diserami lagi. Dia, haa, tu nak ayak tu. Nah, hani nak ayak ni keadaan ni. Haa, bulan Ramadan. Sebab tu, bulan Ramadan nak mari ni, ingat molek, weh, puak tutup raih semua. Orang jual, kena ingat molek, hama dia ayak ni. Kata lagu tu ke, Allah, kita nyanyi lah. Siap tahun, ada. Haa, nak ayak tu ni. Nah, hoblah sekali ke orang bank ngorek baru katuk payung. Eh banyak ambo tengok banyak lah di nak-nak kok wi ha. Jadi tak ada wak berat 30 kali semayeh. Buka puasa pun boleh cacah. Bulan puasa buka puasa orang bank tu tak ada klik lagi baru katuk payung. Bini halau wah mulung makan belah jalan tengok-tengok. Ambil kabak taklah kereta. Mesti baru nak start klik. Pas nak terawih piye mano terawih. Ya terawih ada bulan Ramadan ya. Ha ni nak ayat kata orang kita, hak ni hak nampak kata kita ni cuai ukat. Untuk nak cari harta ya. Tak ada padu kepada amal ibadat. Ha sebab tu nak ayat kata kita hari ni kena sedar, kena sedar, kena sedar. Gena boleh kata kena sedar. Banyak banyak di antara ni banyak sekali, nak ayat. Tengok satu hadis lagi. Hadis riwayat oleh Masnad Ahmad Ibn Hanbal. Di dalam Masnad Ibn Ahmad Ibn Hanbal dia kata gini. Nabi kata ni, hadis so lagi ni. Ma at'amta nafsaka fa huwa laka sadaqatun. Barang yang memakai, barang yang engkau makai, barang yang memberi makai, yang engkau makai akan diri engkau sendiri, fa huwa laka sadaqatun, maka mu boleh sedekah. Yang ni gapo hok mu beli untuk mu nak makan diri sendiri. Kita orang jantan sebagai tok lelaki,
Eh, bahasa nak makan goni weh, nak makan nasi daging weh, kita beli nasi daging. Tak ada. Kita makan sendiri. Nabi kata fahuwa laka sadaqatun. Mu boleh pahala sedekah. Mu makan, mu beli makan. Duit mu beli, mu makan sendiri, boleh pahala sedekah. Ha, cuba tengok. Ni. Dalam agama ni tak sunyi daripada pahala. Yang kedua, Nabi kata wama at'amta. Wama at'amta waladaka fahuwa laka sadaqatun. Apa yang mu beri makan kepada anakmu, maka mu boleh pahala sedekah. Kita beli nasi kabu pagi ke anak kita, ke bini kita, kita boleh pahala sedekah. Ha, tengok, boleh pahala sedekah. Pak kita nak hari ni ni. Ha, kita ni nak hari dah. Neh. Yang ketiga, Nabi kata wama at'amta zaujataka. Apa yang kamu beri makan kepada isteri kamu? Ha, mu beri makan ke isteri kamu tu. Nabi kata fahuwa laka sadaqatun, boleh bagi engkau tu pahala sedekah. Kita beli nasi kerabu ke bini kita, beli nasi ke anak kita, beli kita sendiri, semua tu boleh pahala sedekah kita. Lah, malam ni baru boleh tahu kata kita duk belanja hari-hari ni boleh pahala. Pahala besar. Ha, pahala besar, ingat molek. Pahala besar sekali hok kita duk belanja hari-hari hari ni. Ha, kena ingat molek, boleh royak korek kata. Bukan peri-peri dok. Bukan kata, tak boleh pahala kita duk beli. Marai habis 400 marai. Oh, anak 2-3 orang tengok, weh, hak tu nak beli go tu, hak nak beli go ni, Allah, sekabut lah. Habis kau 3-400 marai. Sekali ngak ikan, sekali ngak beras berkelip, mari. Pahala sedekah, pahala sedekah, pahala sedekah. Hani nak ayat kata. Tu Nabi dia ayat. Maka Nabi kata lagi, wama at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqatun. Apa yang mu beri makan kepada anak kolimu, khodemu, anak kolimu, kita tokek, belilah nasi ke anak koli. Nabi kata mu boleh pahala sedekah. Jadi habis hak kita makan sendiri pun boleh pahala sedekah. Hak beli ke anak kita pahala sedekah. Hak beli ke bini kita pahala sedekah. Hak beli kepada anak koli pahala sedekah. Habis boleh pahala sedekah berlaku. Haning Islam nak ayat tu. Ning agama Islam. Tak ada dah agama yang nak cubik-cubik. Ha, dia royak berlaku. Dia royak harga berlaku kita nak ayat tu. Tak ada. Haning agama Islam ni. Agama Islam ni tak kena peracum sepah tak dah. Dalam Quran royak, dalam hadis royak. Dalam kitab-kitab ulama dia royak. Kenapa? Kerana bening kebaikan dalam agama Islam. Haning nak kena kata agama Islam ni. Hani kita boleh pergi semua hang kita duk belanja ni. Hani buat kita mari duk makan sini ni, makan ni, makan ni semua dah letuk tatuk belaka ni. Nah, sana sini semua duk beli makan ni. Bawa anak beranak mari makan, mari minum air, mari makan, mari apa ni. Pahala sedekah. Ha tu nak ya. Pahala sedekah. Kita makan kita pahala sedekah boleh kita. Kita beli ke bini kita sedekah kita. Ha hani nak ayat kata. Tak kira lah. Ni kita makan di kedai. Kalau kita beli di rumah, dimakan juga. Nah, pagi kita pergi nak pagi. Kita pergi turun. Pergi beli lauk-lauk, beli gotu, beli terung masak, beli pak tu, lobok ni. Beli sutung, beli hudai klik. Mari masak. Bini pun masak lah. Boleh pahala sedekah. Allahu Akbar. Hani nyata sekali di dalam agama Islam bahawasanya semua gerak-geri kita kalau kena cara boleh pahala. Kalau tak kena cara dosa. Ha tu. Neh. Aha, malam ni nak ayat tu. Ha boleh dah. Boleh kita pergi belaka boleh kilah. Neh. Ha ambo pun tak besok hari lagi ni. Ha ni malam pertama ambo sampai sini ni. Terkejut tadi nak kecek talih tak boyo. Ah, neh. Malam ni boyo dengar malam ni. Hmm, jangan duk tepi-tepi sangatlah. Ah, tu. Neh, alhamdulillah. Ha tu kada ibu-ibu nak ayat kata tak ada dah. Patu hok besar sekalinya, hok besar sekali nak ayat deh. Ah, hok besar sekali nak ayat gapo nama weh. Hok Nabi duk besar kita. Hok Nabi duk besar kita satu lagi iaitu kena dengan semaya. Hak amal royak tadi kata buku semaya tadilah. Kata semaya dengan rezeki ni ada kaitan besar. Kalau kita tak jaga semaya, adik-adik kita tak semaya.
Nah, adik-adik tino kita tak semayah, adik-adik kita jatah kita tak semayah. Tosoh meteng lah kata Tuhan nak pera kita, nak wira segi kita. Hanya boleh makan gitu ya. Boleh makan gitu ya lah. Tak mumah ya. Tapi nak kata boleh go Tuhan ni, talih tak boleh. Haa, talih. Kerana hidup kita tak ada keberkatan. Tak ada keberkatan. Haa, sebelum-belum lagi, adik-adik tino kita. Adik-adik tino kita kena jaga benar buku semayah. Nah, dan kita rumah tangga lagi ke datang. Bila orang jatuh masuk mitok kita dah. Kita jadi bini orang dah. Kena jaga sekali semaya. Lepas tu anak kita pula. Jaga anak boleh anak. Anak pula. Kita jaga molek. Barulah orang panggil ada keberkatan. Gena tu. Amba jumpa satu hadis Nabi Duk Royak. Nabi Duk Royak. Nabi kata gena. Nabi kata man yatahawana bisolawati ma'al jama'ati. Siapa dia wak lengoh-lengoh dengan semaya serta jemaah. Tu, siapa dia yang wak tak berhati dengan semaya? Siapa dia wak lekeh-lekeh dengan semaya? Siapa dia wak hina-hina dengan semaya? Nabi kata kena. Nabi kata, "Neh, Nabi kata orang ini akan aqabahullahu taala bisnatai asyara baliyatan." Tuhan akan turun 12 bala. Orang tak semaya ialah 12 bala Tuhan buat turun. Tuhan menipu di atas orang tu tu. Kalau amba pun amba, kalau pun cik pangoh pun cik pangoh lah. Noyak tu. Siapa dia tak semaya? Ha, kadang-kadang orang setengah orang tu semaya dua waktu, tiga lagi tak. Tu noyak. Ada setengah orang ni semaya, tak semaya lima waktu tapi jemaah semaya. Jemaah mari semaya dia. Kacau mari semaya. Kalau lima waktu tak ada. Ada setengah orang semaya pun tak pergi poso. Bulan Ramadan poso. Maya tak pelik lagu mana. Dayak orang ni tahu. Haa. Noya tak ada. Haa ni kadang air orang kita hari ni ke. Ada setengah orang ni ngorek dengan isya. Subuh tak, zuhur tak, asar tak. Ada setengah orang ni subuh. Kalau lain tak pak tu subuh je. Kenapa? Dia kena kerja jauh. Dia kena bangun pagi. Maya. Aha, ada juga noya. Tapi noya kata siapa dia tak utama semaya. Siapa dia wak lekeh-lekeh dengan semaya. Tuhan wak turun bala 12 semua. Nabi kata salasun fid dunya. Tiga perkara, tiga bala Tuhan tunjuk tekah di atas dunia, tekah di hidup ini. Tekah di hidup nyawa seh-seh-seh, duk makan, duk kerja ni. Tiga perkara Tuhan turun bala. Wasalasun aindal maut. Tiga perkara lagi dekat nak mati. Hari dia ada sebing nak mati dah. Tuhan tunjuk tiga karo bala ke dia. Ha, tiga karo bala je. Tukar nak mati dah. Okey, mari tengok. Gena mak. Ada akal. Ha, tukar tu tiga karo. Wasalasun fil qabri. Tiga karo lagi tukar dalam kubur. Ha, dalam kubur ayallah. Tiga karo tu. Wasalasun yaumal qiyamati. Dan tiga perkara lagi hari kiamat esok. Jadi 12 semua. Tiga, empat. Ni buku tak semaya ni. 12 bala. Hak Nabi sebut mula-mula sekali. Hak tiga bala mula-mula. Hak tengah duduk atas dunia ni. Segar lagi ni. Gapa nama Nabi sebut. Nabi kata, yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizkihi. Tuhan akak keberkatan di dalam usaha mencari rezeki. Tu Nabi sebut mula-mula. Orang tak semaya ni Tuhan akak keberkatan. Kita panggil kata mudah-mudah pasal Nayu kita kata. Orang ni cari rezeki tak ada berkat. Orang ni cari kerja buat tak ada keberkatan. Ha, tak ada berkat. Ya kerja hari-hari tak ada berkat. Dia nak cari rezeki untuk nafkah anak bini dia tu. Nak buat hidup tu. Tak ada keberkatan. Gapo berkat-berkat ni? Berkat ni makna kata subuh. Lagu mana pulak subuh? Duit sikit tapi boleh buat guna. Tidak? Ha, duit sikit tapi terpakar. Dia tu banyak. Tanya berapa gaji weh? Hai, dekat 30. Kawai bancut dah. Oh, kawai bancut dah. Ha, dalam setahun lebih lagi sampai 30. Lah ni 28 lebih. Oh, banyak lemo deh. Oh, berapa tahun dah kawin ni. Tapi tak jaga semaya, tidak tak ada berkat. Gino, alah demi seminggu berita dah hak gaji 28.
Tidak, tak ada berkah. Aduh, dia tu 7,500 dah jadi jam. Dia tunggu orang rai Tanjung. Lah, 7,500 lah. Dapat oklik Honda Wick pula dah 125 paidai. Ha, tengok. Ya berkat, berkat, berkat. Jadi benda. Walaupun sikit jadi benda. Ha ni kita nak ni. Dia tu banyak tak tahu kubur mana. Duit tak tahu kubur, tidak. Ha ni tidak ada keberkatan nak ayat tu. Maka orang ni Nabi royak mula-mulanya. Orang tak jaga semaya, itulah Nabi royak mula-mula. Tu hak akak keberkatan. Tidak, dia nak cari rezeki hari-hari ni tak payahlah. Nak boleh. Nak boleh rezeki ni tak payah. Sehari-hari nak boleh 300 ni tak merah macam mata. Dia tu lah. Ginak pagi je. Tak ada pakai modal, tak coli desa dia. Muat bagi orang. Peliau, peliau, peliau. Haa, 15 kot kali lagi atas kereta. Tak mari pula, nyau, nyau. Nak siapa habis nak tu lah. Boleh, parateng. Nak-nak pagi 400 tak ada pakai modal tak. Lah bunyi kata hubung serami tak ada rumah dia. Haa, ni yang panggil keberkatan. Harta cuci nak ayat tu. Harta ada berkat. Haa, ni dah nak sekali ni. Sebab tu Tuhan royak dah. Nabi royak dah. Tuhan akak keberkatan. Tak berkat. Haa, tu nak ayat tu. Lepas tu gapo yang kedua Nabi kata. Yakunu marbudan fi qulubil mu'minin. Orang tak semaya, orang wak tak gaduh dengan semaya ni. Nabi kata Tuhan capok lah hati orang mukmin berasa benci ke dia. Sungguh tak? Tuhan capok lah hati orang molek, orang mukmin ni berasa benci kepada orang tak semaya. Gitu tak? Dalam sangkum gitu lah, gitu tak? Dia berkata, hey, mak, aku beli kau berah wikah dia tu, ha. Aku tengok nyanyo lah. Hey, ya anak ramah, susah. Tu tengok anak dia tu tak akan baju tengok dia main air tu. Ha, misal kata kita deh. Pas orang okay, tu kata nak. Mak tu kata nak. Malah. Eh. Hagi nak. Tak semaya. Nah, gitu tak? Geno orang pakat peci gitu tu. Tu hai capok siap dah. Ha, dia tahu kata tak semaya. Pakat peci belakang. Ha, ni bala juga. Padahal tak ada pakat lagi kita. Kita tak ada pakat lagi kita pakat peci dia tu. Eh, tak payah. Dah, dah, dah. Tapi lagu tu kat ada eh. Tuhan capok siap dah. Tuhan capok lah hati. Bahawasanya orang ni dibencikan oleh masyarakat. Dalam hati mukmin orang benci berlaku. Orang mukmin benci berlaku pada orang tak semaya. Dia kata, pada aku duk wih berah dia. Baik aku wih kaya aku. Baik aku wih kau serhati aku. Haa, tengok tu. Geno orang benci tu lalu. Lagu tu dah Tuhan royak dah. Nabi royak tu hai capok lah hati orang mukmin. Yakunu marbudan fi qulubil mukminin. Adalah di dalam hati orang mukmin tu ha berasa benci kepada orang tak sembahyang. Ha ni bala. Bala, bala, bala. Berkat nak mati Nabi kata tiga. Tiga Nabi kata. Nabi kata gapo mula-mula orang nak mati orang tak sembahyang ni. Ha ni kena tengok molek ni. Allah dahsyat sekali kita tengok Nabi dia royak. Nabi kata apa? Nabi kata bila dekat nak mati, dia atsyan, dia dah go air. Ha, dia mati dengan keadaan dia dah go air. Nabi kata walau syuriba maul anhar, kalau wi minum air sungai sekalipun, dia berasa tak puas lagi. Kalau kita wi minum air sungai Jakarta ni, berasa tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak cukup. Berasa air kau tu. Pas kita bisa tengok tak? Orang okay, nak mati minta air. Hak orang okay, dia celuk kapas lah gelas dia. Tak ada. Haa tu. Dekat je nak mati dia sebingga. Air. Air. Dia minta air, minta air. Dekat nak mati minta air. Dah go, dah go, dah go, dah go. Dia mampu ambil air segelas, ambil kapas. Celuk masuk. Pecik dalam tekak dia. Nampak dia terlihat. Kong, kong. Gino tu, orang ni. Orang tak semaya, dia berasa dah go sekali. Nabi kata, kalulah dia minum air sungai ni tak cukup lagi. Berasa air dia pada perut yang luar tu. Ya, bila sebati ke, penuh lah. Tapi berasa air dia tu, nak kata dah go. Orang tak jaga semaya. Haa, ni orang tak jaga semaya. Nabi kata, dah. Nak kata bila dia mati, dah go air. Duk minta air. Haa, ni nak kata ni. Kita tengok belakang apa ni. Hamba royak ni kita tengok belakang apa itu.
Nah, orang nak mati ya, kita mesti tunggu ke. Dia mengucap la ilaha illallah. Ai. Dia minta ai. Orang nak jam ucap, dia minta ai. Haning tanda-tanda Nabi royak kata orang tak buat mati dengan semaya. Ha, orang tak buat mati dengan semaya. Ingat molek. Ha tu. Nah, buku semaya nak ayat takut-takut sekali. Kalau di akhirat esok, di pada masa esok, jadi hadi babi hitam. Allahu Akbar. Itu dalam hadis yang lain. Mu'az bin Jabal. Nabi riwayat kata Mu'az bin Jabal tanya. Ha, Mu'az bin Jabal tanya Nabi. Ialah berkenaan dengan ayat. Yaumayum fakufisuri fatatu na'afuaja. Pada hari ditiup sangkala manusia bakit daripada kubur nak berjalan kepada masa esok. Nak hipung daripada masa esok. Nabi kata 12% manusia daripada masa esok. Di antaranya Nabi kata gapo? Man yatahawanu bisolawati. Orang yang mengejek-ngejek ke semaya. Orang yang pandai hina dengan semaya. Orang yang tak buat berakti dengan semaya. Nabi kata ala suratil khanazir. Dia bakit di atas rupa babi. Tu. Tubik kubur rupa babi. Dalam hadis lain kata babi hitam. Bukan babi balah jual daging tu tak. Kalau tu babi putih, babi balah. Ni babi hitam. Kalau ada bedih, kau ukit lah. Gerok lagi ke atas daripada masa. Orang tak ngaji dia kata, weh babi dah pada masa dia. Dah orang tu have jadi babi. Sebab kau jadi babi ni, dia tak mati dengan semaya. Dia tinggal semaya. Ha, ni takut sekali. Nah, ayat tu. Sebab tu tak boleh pergi dah kita. Ha, kita nak kerah perut dengan Tuhan lawan Tuhan tak benar kita nak ayat tu. Ha, tu tepuk dada tanya selera lah nak ayat tu. Kita gena-gena kena duduk dalam re ugamu. Kita kena duduk dalam lorong ugamu. Duduk dalam ketika hak ugamu. Jangan keluar. Jatuh tina supaya rumanja kita, anak dara kita, anak teruna kita kena petibat hak Allah Ta'ala royak. Siapa dia tak petibat orang ning nak royak tu gagal buat selama-lama. Hidup tak berjaya. Pak kita nak buat gapo hidup tak berjaya? Kita nak buat gapo namo? Ha, dah hidup tak berjaya sanu royaklah. Buat gapo tak jadi? Kalau tina belakit, oh, kep cerah. Ha, tu anak yak begete, tu laki 18 dah. Tu nak yak, ha, hak jatuh sebab tu juga. Kalau tak raksa benda tu, Allah, dia mengatalah. Gana tu, naruh saja 18 dah anak. Apa punya tak ada menestar pula 8. Ih, sepuluh lalak lah, kita depan pun. Dia tinggal. Ha, apa nak buat apa nama kita, Mami Kuamsu. Tidak. Tak ada. Ha, ni kita nak jaga molek. Ingat molek. Nah, khususnya pada adik-adik rumanja kita. Anak-anak dara kita, ingat molek. Kalau kita nak seni, kita jagalah semaya. Nah, jaga semaya. Jangan tinggal semaya. Semaya setah, yo. Allah, kita beradu semaya tak naik urak. Ada setengah orang yang jaga muka, tersina. Lah, ilah baik jaga kambing. Ah, ingat molek deh. Jangok tu jangok lah bahasa dia kena jangok kita kena jaga. Tapi siapa tak semaya tu ke dia lah. Nah, kita jaga muka kita tak jaga semaya. Tuhan marah. Akhirat esok Tuhan sugung muka kita dalam api neraka. Ha, Tuhan ada royak tu. Ha, banyak dalam ayat Quran Tuhan ada royak. Di antaranya Tuhan kata muka mereka itu hitam di akhirat esok. Ha, atas dunia ni kau lah sinabana. Ha, boleh buat menyuluh nak ayat tu. Tapi akhirat esok Allah hitailah muka. Kerana tak pernah temung dengan air semaya. Tak pernah basuh dengan air semaya kita. Ingat molek. Lepas tu jangan duduk tiru darah. Darah tak apa je bukit Islam. Ha, kerja tak? Ni ada tengah kita tiru darah lah. Ha, tiru sungguh. Tiru boleh. Bukit tak kira ledak. Jaga kulit tu tak apa lah. Ha, nak jaga noyak tu pada itu. Tapi noyak tu kena jaga semaya. Ibadat kena jaga. Ingat molek. Nah, makan ni kena jaga. Pakaian kena jaga. PI perangai kena jaga. Ha, kuam sampan kita pun kena jaga. Hubungi kita. Ha, tu. Islam dia ada garis saya belakang. Tak boleh nak lakuh. Duduk dalam ragu. Duduk dalam rebel belakang noyak tu. Tidak.
Orang kapung duduk lagi bebas, tok guru duduk lagi bebas. Duduk lagi bebas belakang, tak boleh nak bebas dah dunia. Tuhan tak boleh bebas. Tuhan tak boleh joli dah dunia. Tak boleh sekandak-kandak. Sekandak-kandak kita. Kena turut. Kena turut tata cara hak Islam garis kepada kita. Tu di antara yang hamba boleh pesan pada malam ni. Berkenaan dengan cari rezeki. Berkenaan dengan kehidupan kita. Nah, berkenaan dengan apa panggil keberkatan dalam hidup kita. Semua saja kena jaga belakang. Kalau kita nak mi kuamsuk. Kenapa dia nak kuamsuk? Luk ni dan luk nak kena jaga belakang. Gena boleh kita orang kata. Cuba tengok hari ni. Tahu tak? Cuba tengok segala-galanya hari ni. Puak Mak Saleh masuk Islam la ilaha illallah terkejut. Puak Mak Saleh. Pada hadiah kalau tengok gitu pada tak masuk Islam dia. Dia kaya. Duit banyak dia jangok. Hidung semua pisah rahuk. Tak itu. Tajer. Noyak macam. Cukup seko Mak Saleh. Apa yang boleh masuk Islam? Dia nak kepada kuamsuk dia. Luk ni dia tak ada gapo dah. Dia tak ada tongkang gapo dunia ni dia temti dah. Masalah saja. Tapi dia kata tak sudah dia. Kena cari agama yang sebenar. Dia nak masuk surga lagi ke datang. Hani nak masuk Islam hari ni. Tengok dalam Anglia banyak mana. Dalam Amerika hari ni banyak mana. Dalam Jerman banyak mana. Dalam Kanada banyak mana. Siapa kerajaan Kanada kata. Dalam 4-5 tahun lagi ke datang. Kanada akan jadi negara Islam terbaik. Tu jadi Islam habis. Hari ni tiap-tiap hari dia masuk Islam. 4 orang, 5 orang. Saya ingat ambo duk kerja di Kanada. Dia telefon lagu tu. Dia klik baru ni. Belum COVID dia klik. Allah dia kata. Mak Saleh masuk Islam. Ramah. Kau dia klik tu nak tes ban dia nak masuk Islam. Tu nak ayat kata. Dia mau tahu kebenaran Islam. Dia mau raksa nak ayat tu. Nangam cakawan apa orang. Nang sautai apa orang. Darah Thai apa orang. Kita tengok darah Thai apa orang masuk Islam. Jangok makan kelubung. La ilaha illallah. Tengok demo. Jangok setara tu saat ni tu. Jaga agama. Kita ni hidung kepek ni lah tak semayan. La ilaha illallah. Ya butir tak belakang. Gatah no ya tu. Si malucan habis pak jebud dah. Tak semayan. Buat gila darah. Darah ni masuk Islam semayan apa tiba kacem mengaji Quran abata ngaji qiraati nak ya demo payayam eh kau tengok nangam banyak mana nangam cakawan masalah berapa orang tengok dalam Allahu akbar demo radak tu cari Islam jaga agama bukan mudah kita orang Islam asal dah raksa Allah kita cau kong lew kita ni cau kong tu eh asal gena tak semayan. Bodoh lah panggil. Kalau jangok hingga lagi. Ni kata, jangok dia. Dalam muka tu jangok tu pendek. Tidak. Orang kita tak sapa. Orang kita tak sapa kerik. Tidak. Kadang-kadang tinggi tapi jongan. Tidak. Tu tinggi molek larah. Dia kata apa. Jangok perut. Padahal radah. Buat paling tengok lah gigi tinggi. Gosi tinggi lek dapat tak ada. Nak jadi kena tak kena tu hewat kok itu huduh. Bukan mana kata demo dak ambo pun masuk juga. Huduh ambo ni pendek. Hello. Tengok orang tinggi. Jari-jari sore tu adalah orang kita. Jangan orang Arab banyak. Orang Arab ni banyak jangok belaka. Kalau demo tak ambil lah Arab apa weh tapi sarap pejai mata, tak apa lagi. Kena tahu jangok lagi. Pejam atas lagi pergi pun. Tak apa. Boleh jangok lagi. Dia ada banyak jok ke banyak jangok. Mau kita kan pejam atas itu siap dah. Tu klik kata. Abang. Agena menghidup ni. Kau kecil-kecil tu sedung. Kata tak? Orang mau kita banyak. Hanya kita. Pas kita orang huduh dah kacau buat apa. Kau jaga ugamu. Nak masuk surga lagi ke datang. Nak masuk surga lagi ke datang. Ingat molek. Kita nak denung. Kita nak sekali. Tu. Belahlah huduh lah ni. Sobahlah. Nak lagi. Nak hidup lah. Ya. Allah. Poh jamu penawa. Loh. Merah nyala. Belahlah. Boleh nyawa pun wujud dah. Tidak. Tapi kita ngatik banyak. Zikir banyak. Wabaik banyak. Khairak banyak. Kita nak jadi naik di akhirat esok.
Di akhirat so Allahu Akbar. Jangok pada anak bidadari lagi. Ha, apa anak bidadari? Allahu Akbar. Anak bidadari tak nak kecek dah. Kalu'lu'il maknun. Supaya dengar permata intam belian. Tu Nabi tu hadap wayak dalam kerajaan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Hak mana lagi munduk baki bahawa tak cayanya? Hak mana lagi? Tu. Allah. Anak bidadari nak wayak. Ha tu. Anak bidadari hak tu hadap cedek ni. Pak kita lagi kata demo lebih jangok ada nak lari lagi. Lebih jangok lagi. Apa tak ada dah lah. Belalah ni pun syukur. Alhamdulillah. Pendek pun tak apa. Nah, rajin semaya, rajin buat kerak. Jangan lobi, jangan lobi, jangan lobi. Khususnya orang Tino ni kena jaga benar-benar. Dia panggil dua pisik. Kena jaga orang Tino. Kerana Nabi Raya orang Tino ni mudah kali masuk masuk surga. Orang Tino nak masuk surga ada empat kara. Orang jatuh tak ada raya lah hadir. Orang jatuh tak ada raya lah hadir. Kata nak masuk surga lagu mana, tak ada raya. Tapi orang Tino empat kara. Ha, tengok. Tapi empat kara bukan mudah. Orang Tino nak masuk surga ni bukan mudah empat kara pun. Bunyi kata empat kara tapi bukan mudah. Mudah dan payah. Kerana Nabi Raya mula-mula orang Tino masuk surga ni apa? Iza solatil mar'atu solataha. Orang Tino bila dia jaga semaya. Jaga semaya lima waktu. Ni ingat molek. Bocik-bocik ni. Adik-adik Tino kita semua ni. Anak-anak darah ni. Nabi kata bila orang Tino jagalah semaya lima waktu. Jangan duduk tinggal. Pak kita duduk mayat dah. Alhamdulillah lepas dah so. Wasoma siyamaha. Dan poso di bulan Ramadan. Pak kita duduk poso dah. Dua kali lepas dah. Ha, yang ketiga. Ha, kau tengok huang kali. Gapo? Wahafazat farjaha. Jaga kemaluan dia. Ah, hok ning dak jadi kepenha hari ni ni. Anak-anak dara tak jaga kemaluan dia. Orang kecil sikit gendong demo. Bawa gendong demo tidur dengar demo tak jaga kemaluan. Ha, ni tak ada ukat masuk surga. Ingat molek ni Nabi royak dah. Siapa dia boleh jaga kemaluan dia, orang ni surga. Surga, surga royak. Ni, hok ni payah ni. Sebab tu orang Tino semua kena jaga kuamborisun. Kena jaga kebersihan. Kena jaga kesucian dia mau noyak tu. Ni besar sekali. Serga. Serga bukan tamanda. Rawannya serga. Jaga kena. Jaga jangan wi orang masuk kosong. Tak payah lagi tu. Haa tak payah. Tak payah. Tak ada bahasa noyak. Ni bahasa jaket dah noyak ni. Ah, tu noyak tu. Orang Tino jaga jangan wi masuk kosong dia orang. Kalau kita bujek pun, tu cara bujek kita sudah lah. Kalau kita nak darah, tu kat nak darah kita. Jangan duk kerok diri kita pada orang jatuh. Malaikat kita serah kepada. Serah kepada orang hak jawab nikah dah patut imej. Ha, tu laki kita tu. Jangan duk bericak diri kita ke orang. Jangan duk jual murah-murah. Ha, ni ingat malaikat. Nak suka ni. Siapa dia hak jawab apa ni hak terima nikah sampai tu imej hak tulah kita serah diri kita kepada dia kerana dia tu lelaki kita. Ha hak tu lelaki pergi itu apa hak tu imej dia pergi tangis dia. Muhammad aku nikah akan dikau dan aku kahwin akan dikau dengan Ramlah binti Harun yang berwakil wali bapa ia akan daku dengan mah kahwin 125,000 kot tunai. Ha tu imej kaki tangis. Cau bau lalu. Aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya banyak tersebut. Haa tu. Hak ni mau nikah tu. Terima paling tu bila dia. Gena tu bila? Yes. Gena tu kotik? Yes. Haa. Oh, jawab asal Inggeris. Gena je bau ganji kosono. Haa tu. Noya tu. Haa. Mana kata jadi tu laki lah. Soh dah. Tak ada apa dah. Wagi tak ada apa dah. Mu nak gelinyah pasal mana dengan mutuk laki mulah nak pergi resort mana ke. Mu nak pergi bakok mana ikut mulah. Nak honeymoon ke mana ikut mulah. Ha, nak kaki, kaki naik ke langit ke mulah. Nak katung kepala tu bawah ke mulah. Tidak. Bining munda tu laki munda. Halalun. Halal berlaku. Ambil di hujung rambut siapa hujung kaki. Ha tu noyak gitu. Kena jagung balik. Jagung balik. Ni adik-adik noyak dalam Islam. Kalau kita nak jadi ahli surga ingat balik. Ni kurang berisut gitu. Yang ketiga, yang keempat kau bernama surga. Wa ta'at zaujaha. Orang Tino bila dia ta'at ketuk laki dia. Ha ni dua ni. Dua ni kita pasal payah sikit. Dan bukan payah mana kalau kita nak sungguh.
Hodok jadi kita nak lebih. Hak tu payah. Kena to'ak ke tu lelaki. Ingat, janganlah weh tu lelaki. Benar molek lah. Lama tu lelaki tu sahmaya ya. Haa, sahmaya juga. Kena takut tak to'ak tu lelaki. Haa, lagu tu apa? Tidak? Haa, tidak? Hak tu lelaki royak benar molek, kita kena to'ak. Ah, tu lagi tu. Eh, tu apa cuki gata-gata tablak-tablak putih-putih. Ha, cuki dah tak apa. Ha, tu. Nak tu beli luar kit bag, nak pergi beli garis habis bag. Bag nak pergi beli saka bag. Apa saka habis. Beras pun habis dah bag. Bawang putih pun tak ada, bawang merah pun tak ada. Tu lagi tu sogi aku ikut gi. Ha, tak sogi. Ha, bukan tu orang tak sogilah. Tak tu. Ha, tak leh aku tak leh. Gitu dah. Ha, tu nak ayak. Tak ada payah kebuk. Fakaron ini siapa dia boleh buat syurga, Nabi kata. Dalam hadis Nabi kata kena udkhulil jan qilalaha, malaikat akan royak ke dia. Ertino ni. Udkhulil jannata, masuklah hei mak cik mengwe akan syurga min haisu syiti, dengan sekiranya kamu. Mu nak masuk syurga mana? Lapai syurga. Syurga ada lapai semua. Mu nak masuk hak mana hei mak cik? Oh, mu masuklah mu kena lah sana. Nak ayat tu tu hewi bebas pada orang perkara. Hani orang tino nak ayat tu. Ha, tu orang tino nak ayat tu. Sebab tu kita ni besar sekali hidup. Ingatlah kita ni ada lukna lagi. Tak sudah dengan dunia. Ingat molek. Muna keras cara mana, tak kena dengan Islam, akan terjun dalam neraka. Hani nak ayat. Supalah ambo demo supoy. Ambo nak buat gapo sekandak ambo tak leh. Kena tengok dasar-dasar Islam. Demo pun dimaki lah. Kerana kita di bawah ajaran yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Ha, yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ha, no ayat kata, dia ajar kita berlaku. Kita umat dia, kena turut dia. Ha, ni baru kita selamat dunia dan akhirat. Ha, maka ni Nabi tak agak gila apa-apa. Nah, boyo pun dengar berlaku dah kak. Ha, nak klik dah apa. Tak agak dah apa-apa, tak agak dah. Baru sudah saning ya berapit tadi pukul 5:30 saning ya. Oh. Ni nak gidi Teluk Ketong pula ni. Tak tahu lah jenggo tengah jalan dah apa ni. Ni nak gini. Ha, tu dah. Tak apalah kali pertama sebagai pembuka air ni. Sebagai pembuka air nak ni. Pasalnya ambo ni lama dah tak silap 3 tahun dah duduk cong. Malam ni baru boleh. 3 tahun dah duduk cong. Tak ada masuk, tak ada luar. Ambo sebulan ngajar ne puluh pak. Ne puluh pak sebulan ambo ni. Tak masuk ceramah. Hok ngajar peracam ne puluh pak. Masuk ceramah dalam 12-13 sebulan. Dari 70 lebih lah. Kakak 80. Ha, tapi tu tak ada cong, tak ada luar, tak ada luar. Ha, kira ni cong 3 tahun dah. Malam ni malam pertama. Tengok soco kita kising tu. Tidak peracam. Ah, boleh malam ni alhamdulillah. Ambo nak sangat-sangat tapi tak ada masa nak. Ada. Ha, saning sudah saning ya. Pukul 5:30 baru klik. Klik paling kereta di rumah. Pastu mari kau ni selalu dah. Ha, tu nak ayat kata, tak ada masa, tak ada masa. Tapi malam ni tauhid juga, mana terima malam ni. Ha, sebab tu nak ayat tu, alhamdulillah kita boleh jumpa malam ni. Semoga Allah Taala tak sia-siakan apa yang kita dengar, apa yang kita mengaji. Kita bakal jagalah. Nah, orang tu peraih, dia jual, dia jaga, jual dia. Kita orang beli, jaga, beli kita. Duit pitih kita nak guna dalam belanja hari ni, we kena dengan Islam. Orang nak jual pun, we kena dengan Islam. Barulah kita dengan dia, sama-sama masuk syurga Allah Ta'ala. Kerana pahala besar berlaku. Kerana kebaikan berlaku. Benda yang Nabi kasih berlaku, saya berlaku. Ha, sebab itulah kita di hari ni, sama-sama cari jalan untuk nak dapat kebahagiaan. Baik di dunia, baik di akhirat. Bahagia, kuamsuk. Saya panggil kuamsuk. Ha, tak dapat kuamsuk, mereka kita kena jaga benda ni. Kerana kita orang Islam. Tak boleh nak buat susuka hati, tak boleh. Ha, tu dah. Itulah lebih kurang pesan ni yang pada malam ni. Ha, sekadar tu dulu, sekira kalau ada salah silap sikit sebanyak lah. Dah tak sedap dengar kau, kasar bahasa kau, itu memang kelemahan daripada ambo sendiri. Apa yang molek-molek tu ambil gunalah. Itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam apa ni? Dalam pembelian kita, dah dalam nak kita ni dah daripada awal sampai ke akhir, semoga Allah Taala menjadi manfaat akhirat besar sekali. Kita nak lagu tulah.
Bukan semata-mata kita nak makan, semata-mata kita nak jual dak, jaga Islam. Orang jual jangan menipu, orang beli pun alhamdulillah. Belilah dengan duit-duit yang halal. Ha, belanja dengan duit yang halal. Barulah kita ada keberkatan dalam rumah tangga kita.